Sabalong sama Lewa, bukan Sabalong yang apa? Aneka Bintang loh, Sabalong Tiara Mas. Nah, ini ya, ini ada Starboy Tiara Mas jurusan Jakarta Bima. Tapi nggak tahu kenapa perpal dibalik. Untuk titian mas sendiri menggunakan bodi Jetbus 3. Jetbus 3 SM apa? Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko ya. Ini hari ini nggak biasanya loh ada Tiara Mas sama titian. Yang titian ini yang nggak biasa banget ya. Perpal Bali. Loh, kok bisa dua-duanya ini nggak perpal Bali? Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa kok bisa perpal Bali. Dua-duanya ini lagi. Ini yang ini trayek Jakarta Tempo, apa Jakarta Bima, Jakarta Bima juga. Yang Sabalong ini yang pernah dinaiki sama Mas Nugroho Vibianto nih. Sabalong sama Lewa, bukan Sabalong yang apa? Aneka Bintang loh, Sabalong Tiara Mas. Sabalong rasa teh apa nih? Rasa teh ote. Bis Bima nih. Spesialis. Tapi kok bisa perpal dua-duanya nih, tumben. Apa mereka bawa rombongan atau gimana? Yuk kita review yuk sebentar aja ya. Aku habis itu ngurus Arkamel nih. Nah, ini ya, ini ada Starboy Tiara Mas jurusan Jakarta Bima. Tapi nggak tahu kenapa perpal di Bali, apakah KPS-nya sampai Bali aja atau emang sengaja sampai Bali ya. Ini Tiara Titian Mas. Kalau sebenarnya Tiara Mas, ini Titian Mas. Kalau nggak salah nih dua-duanya juga pernah dinaiki sama Mas Nugroho Vibianto loh. Dua-duanya lagi nih. Jangan-jangan ya udahlah. Kita review aja dari bisnya Titian ya. Titian ini menggunakan bodi Mercedes-Benz OH1526. Nah, ini dia pakai per, masih menggunakan per ya. Rata-rata Titian Mas itu masih menggunakan per. Misi Om. Ya. Nah, ini ya, masih menggunakan per. Per ini agak tinggi karena di penyeberangan tuh pasti kapal agak yang pendek-pendek nih. Pernya tinggi, habis itu ini tadi barangnya banyak, sekarang dikit. Ini Sabalong sama Lewa nih. Untuk titian mas sendiri menggunakan bodi Jetbus 3. Jetbus 3 SM apa? HDD dari karoseri Adi Putro rombak. Rombak dalam kurung rombak. Nih ya, pakai air sus ya. Titian apa? Tiara Mas sih lebih nyaman daripada titian kalau soal bisnya tuh. Nih ya. Tapi kok mereka berhenti loh dua-duanya nih. Oh, tapi yang satunya nih pakai legres juga. Nih ya. Kalau mau tahu legresnya seperti ini modelnya. Yang agak gede-gede. Seatnya tebel-tebel loh asli. Nah, nanti kita lihat ke dalam aja ya. Kok mereka bisa perpal dua-duanya nih. Ini titian mas sama tiara mas. Untuk titian mas seperti ini interiornya ya, kita coba aja dalam dikit sampai ke tangga aja dah. Nih helmnya kayak gini, oke, legres loh. Apa yang dinaikin Nugroho Vibianto kemarin ya, yang Starboy. Ini ya, krunya sedang tidur. Malah bangun. Ternyata nih mereka berdua nih rombongannya yaitu menangkap cumi-cumi. Sepele tapi berharga banget bagi mereka nelayan-nelayan gitu ya. Menggerakkan ekonomi pangan Indonesia khususnya di bidang kelautan ya. Sepele banget loh. Cuma bermakna untuk meningkatkan apa? Pendapatan nelayan sama meningkatin gizi apa ya para masyarakat Indonesia nangkep cumi-cumi cuy. Yang apa yang ada tinta-tintanya, bukan cumi-cumi Innova loh, cumi-cumi apanya, cumi-cumi yang ada di laut loh. Tapi kemungkinan sih malam nanti OTW. Oh ya, untuk WiFi holiday nanti aku cari info-info ya, soalnya nih apanya aku masih nanya-nanya dulu lah.
Ya, semoga aja rilisan bis NTB itu banyak banget dah. NTB nanti Bali juga banyak kok. Bali itu nanti yang paling heboh tuh Maju Bismo sama M-Trans. M-Trans tanggal 15 double decker ke Bali. Oke, okay, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini saya mau ke Denpasar tapi nggak menggunakan motor ya. Tapi menggunakan transportasi publik, yaitu Transmetro ya. Ini motor saya parkir sini sengaja karena lebih aman gitu. Karena dulu kan ini pakai truk-truk, sekarang nggak ada lagi. Udah nggak boleh masuk, tinggal truk yang kecelakaan aja yang masih tersisa. Ada dulu banyak loh. Lebih enak sini sebenarnya. Oke, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.